Alright guys, welcome back to my YouTube channel Helmi Laksono. We were a sonata, this is how it follows, yeah, living under those hearts, but I'm not too hard. Kali ini saya mau ngomongin tentang salah satu musisi Indonesia yang sudah go internasional. Baru-baru ini dia menggelar konsernya di beberapa kota di Eropa, salah satunya adalah di Paris. Siapa itu? Cek langsung. Betul sekali, yang saya ingin bicarakan ini adalah Nicky Zevania. Nicky Zevania salah satu penyanyi ya, penyanyi berdarah Indonesia. Gelar tour Nicole Bock Tour 2023, salah satunya di kota Paris. Suasananya seperti ini. Konser atau penampilan dari Nicky Zevania ini diselenggarakan di Le Trianon. Nicky Zevania adalah orang kedua kelahiran Indonesia yang pernah bernyanyi atau tampil di Le Trianon. Orang pertama adalah Anggun Cipta Sasmi. Pada tanggal 8 Oktober 2023 ini, dia membawakan beberapa lagu hitsnya. Salah satunya adalah High School in Jakarta. Fantasies are way cooler than your reality. And sorry, but also not really. It's called The Apartment We All Share. Selamat ulang tahun. Hope that was good enough. All right, should we sing happy birthday? Ready? Happy birthday to you. Happy birthday. Yeah.
Are you, you're a Libra? How, do you like being a Libra? Yeah. You do? All right. What do you think is the best part of being a Libra? Go on. She's indecisive. You know what? I respect the self-awareness. I don't know what the best part of being an Aquarius is. Who's an Aquarius in here? Guess what? We're about to sing about oceans right now. This is the saddest song in the set. Ready? Put your lights up for this, Paris. Something stupid that we call love. Suatu yang bodoh dinamakan cinta. Lagu ini bikin mewek tapi candu sih. Menyanyikan lagu Back Burner, lupa aku nama judul lagunya, Back Burner, I think so, Back Burner. Soal lagu High School in Jakarta itu kayak relate banget dengan orang-orang yang pernah sekolah di international school. Tapi untuk kita-kita pun yang tidak sekolah di Jakarta dan tidak di international school sebenarnya relate juga. Cuman di relate-relatein sih. Jadi itu semacam membangunkan kenangan yang sudah terpendam atau tertidur lama. Niki Zirvan-nya ngasih kejutan, itu salah satu dari temennya itu tampil di panggung, temen masa SMA-nya, namanya Natasha siapa, saya lupa, cuman yang jelas dia memberi kejutan. Kita memang jadi kayak lebih senang gitu liatnya. Oh, ternyata masa SMA-nya itu luar biasa tuh. Lagu favorit. Lagu favoritku itu judulnya Lala Lose You. Karena itu lagu yang galau. Dan situasiku saat itu adalah saat aku lagi galau. Jadi ya, lagu favoritku dari
performance-nya Nicky Zevania ini adalah La 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 Lost You. Saya juga suka lagunya yang berjudul Loki. Loki, Loki itu adalah salah satu lagu yang menurut saya bukti dari kejeniusan seorang Nicky Zevania. Gimana? Keren kan Nicky Zevania? Nah, jangan lupa tuh untuk subscribe YouTube saya dan saksikan video-video keren saya lainnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Au revoir. I don't know.